berharap kepada teman-teman mahasiswa baru ya, mau belajar dan nanti bisa mengembangkan atau membuat ya instalasi yang sama. Ini relate dengan apa yang Politeknik PU skema dari pengajarannya, yaitu 70-30, di mana 70% itu adalah praktikum dan 30% teori, di mana 70% praktikum salah satunya adalah dari kunjungan lapangan ini. Di hasil lapangan ini kita harapkan bahwa mahasiswa kita mendapatkan sesuatu yang dapat nanti menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan nantinya di lapangan pekerjaan. Selain menambah wawasan, juga ingin menggali insight-insight yang ada di tempat-tempat yang kami kunjungi. Bangunan di sini memang termasuk WWTP yang paling besar se-Indonesia dengan kompleksitas konstruksi yang sangat kompleks. Bendungan Ciawi merupakan salah satu dry dam yang ada di Indonesia yang berfungsi untuk mereduksi debit banjir. Kami belajar di kuliah materi tentang pemadatan, tentang pembangunan-pembangunan, tapi di sini kita melihat secara langsung proyek yang sedang dikerjakan. Saya dapat menambah ilmu-ilmu saya yang dimana saya awalnya dari Prodi Teknologi Gedung dapat menambah ilmu terkait jalan tol, MRT, dan lainnya. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan sehingga nanti ketika adik-adik sekalian bekerja, melanjutkan studi bisa bermanfaat kepada adik-adik sekalian. Politeknik PU, UDP!